terutama itu dia minta maaf itu mungkin karena sesama wanita ya, mereka ya sesama wanita, sama-sama punya anak. Cuman kan kebetulan di sini kan klien saya ini kan mempermasalahkan rezekinya ya, mempermasalahkan masa lalunya mereka gitu. Sudah pasti di sini akan berdampak sama istrinya yaitu Citra gitu. Jadi ya secara etika ya dia meminta maaf sama Citra, dalam hati dia tidak mau mengganggu yang apa yang sudah mereka bina sekarang, tapi ini kan dia hanya meminta pertanggungjawaban kepada Reski permasalahan masa lalunya mereka. Oh, kalau masalah bertanya itu sih udah mulai dari usia 6 tahun kalau nggak salah. 6 tahun tuh sudah mulai bertanya, tapi intensnya dia sering bertanya itu ya sudah mulai besar ini, menginjak usia 8 tahun ini. Bahkan sebelum klien saya ini datang ke saya, itu mereka secara kekeluargaan sudah pernah mencoba menelpon orang tuanya Reski, tapi menurut klien saya malah diblok. Nah, gara-gara itulah mereka akhirnya mencari pengacara dan akhirnya ketemu saya. Oh, kalau untuk melaporkan sudah kita sudah daftar. Sudah. Tadi per hari ini, hari Jumat, ke Pengadilan Negeri Tangerang. Perbuatan melawan hukum. Iya, PMH. Kita gugatnya PMH. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.